Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel YouTube Edward Widodo. Hari ini Minggu tanggal 9 April tahun 2023. Channel YouTube Edward Widodo kembali hadir mengudara untuk berbagi visualisasi kondisi terkini Jalan Tol Bocimi tahap 2. Untuk lokasi pertama yang akan kita tuju hari ini yaitu area ujung proyek Tol Bocimi tahap 2 yang berada di Kampung Sekarsari, Desa Munjul, Kecamatan Ciambar, Kabupaten Sukabumi yang sudah nampak di depan kita. Hari ini cuaca masih cerah, walaupun masih ada sedikit awan hitam. Ini saya take off sekitar jam 11 siang, menjelang istirahat pastinya. Dan di depan sudah nampak area overpass Kampung Sekarsari, Desa Munjul, Kecamatan Ciambar, Kabupaten Sukabumi. Dan sudah terlihat ada satu unit ekskavator yang berwarna kuning. Alhamdulillah untuk atap gerbang tol sudah mulai dipasang ya. Kita lihat kondisi hari ini, apakah sudah banyak atap gerbang yang terpasang. Oke, seperti ini penampakan di sekitar area overpass Kampung Kembang Kuning. Sekarang sudah selesai ya pemasangan trotoar seperti yang sedang kita saksikan saat ini. Dan saat ini kita berada di ujung proyek Tol Bocimi tahap 2. Nampak di bawah overpass ada satu unit dump truck yang membawa bahan bakar ya sepertinya. Ini dia ya, area dari ujung Jalan Tol Bocimi tahap 2. Nah, dari lokasi ini kita akan menuju ke arah Simpang Susun, kemudian ke area gerbang tol. Oke, seperti ini sobat YouTube. Kondisi di sekitar area ujung proyek Tol Bocimi tahap 2. Dan di depan kita sudah nampak area dari Simpang Susun ya. Oke, sekarang kita langsung menuju ke area Simpang Susun Tol Bocimi tahap 2. Seperti ini ya, aktivitas ataupun kondisi yang berada di area ujung proyek Tol Bocimi tahap 2, tepatnya berada di Kampung Sekarsari, Desa Munjul, Kecamatan Ciambar, Kabupaten Sukabumi. Terlihat ada satu unit ekskavator dan juga dump truck, sepertinya ini mengangkut tanah ya. Oke, kita akan terus melaju ke area gerbang tol ya. Kita ganti speed dulu. Nah, ini lurus ke depan sana menuju ke arah Bogor atau ke arah Jakarta ya sobat YouTube.
Oke, sambil menonton bagi sobat YouTube yang baru bergabung ataupun yang baru menemukan channel YouTube Edward Widodo, alangkah baiknya dukung terus channel YouTube Edward Widodo dengan cara klik tombol like, comment, subscribe, dan aktifkan juga tombol loncengnya agar sobat YouTube semua selalu mendapatkan update terkini seputar Jalan Tol Bocimi Tahap 2 dari channel YouTube Edward Widodo. Insya Allah channel YouTube Edward Widodo akan setiap hari untuk berbagi visualisasi kondisi terkini Jalan Tol Bocimi Tahap 2 khususnya di area Simpang Susun sampai ke area exit Tol Bocimi 2 Parung Kuda. Dan sekarang kita akan menuju ke arah gerbang tol. Kemarin sore baru sedikit ya atap gerbang yang terpasang. Dan di hari Minggu ini kita akan melihat update terbarunya. Dan sudah nampak di depan kita area dari gerbang tol Bocimi Tahap 2. Sudah nampak ya. Mudah-mudahan Jalan Tol Bocimi Tahap 2 bisa difungsionalkan ya pada arus mudik Lebaran 2023 yang hanya tinggal 11 hari lagi ya kalau tidak salah menuju Idul Fitri. Dan informasinya ini akan difungsionalkan H-7. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar sampai dengan hari H ya. Sudah nampak di depan kita area dari gerbang tol Bocimi Tahap 2. Atap gerbang terus dipasang ya. Nah, sudah ada terlihat, sudah semakin banyak ya atap yang terpasang. Ini saya melawan angin ya. Oke, seperti ini kondisi di sekitar area gerbang tol Bocimi Tahap 2. Coba kita lihat dari arah samping ya. Kita akan lihat dari arah samping kondisi di sekitar area gerbang tol Bocimi Tahap 2. Oke, seperti ini sobat tutup. Kondisi di sekitar area gerbang tol Bocimi Tahap 2. Kita coba perbesar lagi ya. Nah, seperti ini atap gerbang tol sudah semakin banyak yang terpasang ya. Anginnya makin kencang. Sekarang drone menuju ke area jembatan exit Bocimi 2 ya.
di sekitar area jembatan exit Pucimi 2 Parung Kuda. Terlihat di bawah sana ada satu unit dump truck. Nah, terlihat ya, satu unit dump truck ini telah menurunkan tanah di sekitar area dinding penahan tanah ya. Sedikit lagi drone sampai di area ujung jembatan exit Pucimi 2 Parung Kuda ataupun di area pelebaran Jalan Nasional Bogor Sukabumi. Oke, dan sekarang kita hampir sampai di area pelebaran Jalan Nasional Bogor Sukabumi. Ini kondisi angin lumayan kencang, jadi saya harus ekstra hati-hati. Alhamdulillah, untuk di area pelebaran Jalan Nasional, untuk pembetonannya sepertinya sudah full ya. Dan selanjutnya yaitu pemasangan traffic light ataupun lampu merah ya, seperti di Cigombong. Nah, seperti ini kondisinya Sobat YouTube. Insya Allah nanti sore kalau cuacanya bersahabat, kita akan kembali berbagi visualisasi ya, khususnya di area pelebaran Jalan Nasional Bogor Sukabumi. Dan terlihat di bawah jembatan masih terus dilakukan penimbunan ataupun pemadatan tanah di sekitar area dinding. Nah, yang di depan sana ya, yang di atasnya itu adalah akses warga Kampung Kembang Kuning. Anginnya sedap, sangat sedap ya, ngeri-ngeri sedap. Untuk area gerbang tol ini menjelang tuntas, sebagian atap terlihat di pojok depan sana ya, sudah mulai membentuk. Jadi untuk pemasangan atapnya tidak menggunakan mobile crane ya, mungkin ini secara manual karena di lokasi gerbang tol tidak nampak mobile crane ya, yang beberapa hari ke belakang terus standby di lokasi gerbang tol ini. Mudah-mudahan setelah selesainya jalan tol Bocimi tahap 2 ini, progres langsung berlanjut ke area progres tol Bocimi seksi 3 Cibadak Sukabumi Barat, yang nanti exitnya berada di sekitar Desa Cibolang ya. Nah, sekarang drone kembali berada di area simpang susun. Tol Bocimi tahap 2. Untuk keseluruhan konstruksi jalan tol Bocimi tahap 2, mulai dari Manggisilir, Desa Benda, Kecamatan Cijuru, Kabupaten Sukabumi, sampai ke area exit Bocimi 2 Parung Kuda, pembetonannya sudah full. Tersisa di area simpang susun ini, ataupun area dari ujung proyek tol Bocimi tahap 2, yang nantinya akan tersambung menuju tol Bocimi
Seksi 3 dan 4 ya, tepatnya ke arah Sukabumi Kota. Mungkin saya cukupkan sampai di sini dulu untuk liputan hari ini, Minggu tanggal 9 April tahun 2023. Tadi kita sudah menyaksikan mulai dari area Kampung Sekarsari ataupun ujung proyek Tol Bocimi tahap 2. Kemudian area gerbang tol sampai ke area pelebaran Jalan Nasional Bogor Sukabumi. Mohon maaf apabila masih banyak sekali kekurangan di dalam penyampaian maupun dari cara pengambilan gambar. Dari area eksit tol Bocimi 2 Parung Kuda, channel YouTube Edward Widodo pamit. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.